Assalamualaikum dan hai guys. Kita jumpa lagi dalam channel Samsul Ahmad. Mesti ada antara korang yang selalu travel kan? Kadang-kadang korang travel tempat yang sukar untuk mendapatkan makanan yang halal. Jadi untuk kali ini saya nak review pula makanan yang agak unik, iaitu produk daripada Naskra. Semua makanan mereka boleh dikatakan makanan segera. Tapi yang bestnya, ketiga-tiga produk ni adalah berasaskan nasi. Dan cara penyediaannya sangat mudah. Hanya, kalau ikutkan di sini, hanya tambahkan air, tunggu dalam 3 hingga 5 minit. Lepas tu, masukkan bahan-bahan lain dan boleh makan. Okay guys, kat sini saya ada nasi lemak. Okay. Lepas tu, nasi asam pedas. Ha, nampak tak? Dan nasi goreng kampung. Produk Naskra ni, kalau yang berasaskan nasi macam ni, dia ada 5 produk. Sebab saya beli kat Shopee, hanya available yang 3 sahaja ni lah. Yang lain, insyaAllah mungkin review yang akan datang. Okey, tanpa membuang masa, kita try masak dulu. Okey. Kita nak tengok kat dalam dia macam mana. Dia bagi nasi. Untuk nasi lemak ni ada nasi. Dia bagi sudu. Ikan bilis goreng. Lepas tu ni mungkin serbuk kelapa. Dan ni sambal. Okey. Untuk asam pedas ni pula kita dapat nasi. Oh, ni simple lah yang asam pedas ni. Dapat lauk asam pedas tu kot. Nasi goreng kampung. Okey, kita dapat nasi. Nasi kering eh. Lepas tu minyak. Sayuran kering. Ikan bilis dan serbuk perasa. Antara ketiga-tiga ni yang paling simple, asam pedas dapat nasi dengan lauk. Okey, penyediaannya pula mudah saja kalau ikutkan dia punya instruction ni. Cuma tambah air. Kosongkan kantung nasi, tambah air. Bocor ke? Kena tambah air dalam kotak ni. Wah, kita try dulu. Kita test dulu. Takut bocor pula. Oh, nice. Tak bocor. So, sini tambah 130 ml. Tambah air. Hingga tanda paras air di paket. Oh, ada tanda paras. Jat. Oh, okey. Ada ni, tanda paras ni. Asam pedas pula. Okey, masukkan nasi. Kita ikut level ni eh. Tadi saya tak perasan ada level ni. Okey. Dan nasi goreng kampung. Apa yang menarik produk ni kan? Dia punya pembungkusan tu, packing dia ni. Oh, cantik lah. Boleh pergi jauh lah. Kat sini pun ada bagi tahu. Tunggu 3 hingga 5 minit. Kalau perlu tu, air tu, kalau perlu nak buang, buang. Pokoklah mungkin terlebih air kan. Apa, kita tunggu 3 hingga 5 minit guys. Tunggu sekejap. Okay guys, 5 minit dah berlalu. Okay, kita tengok apakah hasil nasi kita ni. Jadi, wow. Okay, nasi lemak. Kalau ikut sukatan air yang diorang bagi tu, agak terlebih sikit lah. Sebab macam masih berair. Sebab tu diorang suggest kalau nak perlu buang tu, buang lah. Untuk satu ni, saya beli RM6.50. Okay, asam pedas ni pun sama juga lah. Air dia lebih sikit lah. Kita buang tak. Okay, nasi goreng.
Ya yeah guys, tadi masa tunggu 5 minit tu saya baru teringat yang sayuran kering tu kena masukkan sekali dengan nasi, lepas tu kena rendam sekejap. Kena rendam sekali dengan nasi ni. Kita try buat dulu nasi lemak. Nasi lemak dia kena masukkan dia macam santan kot. Tambah serbuk kelapa. Serbuk kelapa. Ni kot serbuk kelapa. So dia serbuk kelapa ni santan lah. Okay, kita gaul. Bau nasi lemak dah. Masukkan ikan bilis. Dan sambal. Bau sambal dia best. Sedap. Tu asam pedas dia pula, simple. Nasi dengan ni, lauk asam pedas tu. Asam pedas cuma dapat macam sambal dia je lah. Dan nasi goreng ni banyak kerja sikit lah. Masukkan perasa. Gaul. Masukkan minyak. Lepas masuk minyak, kita gaul. Dan akhir sekali, ikan bilis. Okay guys, untuk first kita nak try nasi lemak tu. Sebab nasi lemak dia bau sambal dia ada. Best. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal dia best. Untuk nasi pula, nasi pula mungkin macam lembik sikit lah. Yalah, kalau nak compare yang nasi lemak yang fresh punya memang tak lah kan. Memang beza sikit lah daripada yang segera ni. Tapi untuk kalau yang travel susah sangat nak cari makanan kan, boleh bawa ni. Okay, kita try pula asam pedas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa asam pedas dia tu memang kuat. Walaupun simple, dia bagi sambal asam pedas tu. Tapi rasa dia memang, asam pedas dia memang power. Okay, kita try pula nasi goreng kampung dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi goreng kampung ni pula bagi saya lah, rasa dia kurang sikit. Masin dia, kalau masin nasi goreng kampung tu macam kurang sikit lah rasa power dia tu. Perisa dia tu macam rasa ada kurang sikit lah. Antara ketiga-tiga ni kan, saya paling suka nasi lemak. Awak nasi lemak dia kira menepati cita rasa saya lah. Sambal dia memang best. Tambah pula dengan ikan bilis. Okey lah. Tapi kalau nasi lemak ni, dia orang tambah dengan kacang. Lagi best.
Okey, nasi lemak dah settle. Sedap nasi lemak ni. Okey, dah habiskan pula nasi asam pedas ni. Kita ada kena campur semua sekali ni. Kita campurlah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak habis kot asam pedas ni. Macam tak berapa nak ni lah. Tak berapa nak selera tekak saya ni. Yang nasi goreng ni pun. Nasi goreng dia pun macam tak boleh lah saya nak habiskan. Rasa dia kurang sikit lah. Rasa masin dia kurang. Kalau nasi goreng kampung kan dia ada macam rasa perisai dia kuat sikit kan. Untuk asam pedas ni pun saya tak berjaya nak habiskan sebab macam tak berapa kena dengan tekak saya. Tapi rasa dia sedap lah, boleh memang rasa asam pedas tu. Yang ni nasi lemak ni memang best. Rasa sambal dia, rasa ikan bilis dia, rasa nasi yang dengan serbuk kelapa tu. Kalau saya nak try lagi sekalipun, saya akan try nasi lemak. Nasi lemak ni kenalah dengan selera saya. Okey guys, setakat ni saja untuk video kali ni. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa like, komen dan share. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Kepada korang nak saya makan apa lepas ni, bolehlah komen kat bawah ni. Okey guys, kita jumpa lagi video yang akan datang. Assalamualaikum. Kerana kebanyakan produk daripada Naskara ni memang...